Halo, halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai sahabat angka dan data. Di dunia ini, agama Islam merupakan agama terbesar kedua setelah agama Kristiani. Dari sekian banyak negara yang ada beberapa negara yang memiliki jumlah umat muslim terkecil atau tersedikit di dunia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia, negara kita, merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar pertama di dunia. Nah, berikut ini 25 negara yang berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana 25 negara ini merupakan 25 negara dengan populasi umat muslim tersedikit atau terkecil di dunia, yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Langsung saja. 25. Negara Nicaragua. Negara Nicaragua merupakan negara yang terletak di wilayah Amerika Tengah. Negara ini memiliki jumlah umat muslim yang mencapai 1.200 umat, menjadikan Nicaragua sebagai negara ke-25 dengan populasi muslim terkecil di dunia. Nicaragua mayoritas penduduknya merupakan umat yang beragama Katolik. 24. Tonga. Di posisi ke-24 terdapat negara Tonga, negara yang terletak di Kepulauan Pasifik. Negara ini memiliki jumlah umat muslim mencapai 1.000 umat, dan negara Tonga mayoritas penduduknya merupakan Protestan. Di posisi ke-23 ada negara Vanuatu. Negara Vanuatu merupakan negara yang terletak juga di Kepulauan Pasifik dengan populasi umat muslim mencapai 1.000 umat saja. Adapun Vanuatu mayoritas penduduknya merupakan Protestan. Di posisi ke-22 ada negara Paraguay yang terletak di Amerika Latin. Paraguay memiliki jumlah umat muslim yang mencapai 900 umat, menjadikan Paraguay sebagai negara Amerika Latin dengan populasi muslim terkecil yang memiliki peringkat 22 di dunia. Adapun Paraguay mayoritas penduduknya merupakan Katolik. Di posisi ke-21 terdapat negara Seychelles dengan populasi umat muslim mencapai 900 umat. Nah, Seychelles merupakan negara yang terletak di benua Afrika, dan Seychelles mayoritas penduduknya merupakan Katolik. Di posisi ke-20 terdapat negara Uruguay. Nah, sahabat angka dan data, negara Uruguay ini berdekatan dengan negara Paraguay, dan negara ini sama-sama juga terletak di negara-negara yang ada di Amerika Latin atau Amerika Selatan. Populasi umat muslim yang dilansir dari data pemerintah yaitu mencapai 900 umat, dan menjadikan Uruguay sebagai negara dengan populasi muslim tersedikit atau terkecil di Amerika Latin, dan juga tersedikit ke-20 di dunia. Uruguay, mayoritas penduduknya merupakan Katolik. Setelah Uruguay terdapat negara Laos di posisi ke-19, negara yang terletak di Asia Tenggara ini memiliki jumlah umat muslim yang mencapai 605 umat. Laos, mayoritas penduduknya merupakan Buddha. Setelah dari Laos kita kembali ke benua Amerika, tepatnya di Amerika Tengah, terdapat negara Belize dengan jumlah umat muslim hanya mencapai 577 umat. Belize mayoritas penduduknya merupakan Katolik. Bergeser ke Kepulauan Karibia yang terletak di Amerika Tengah, terdapat negara Grenada. Negara kecil ini memiliki jumlah umat muslim yang hanya mencapai 500 umat saja, menjadikan Grenada sebagai negara dengan populasi muslim tersedikit ke-17 di dunia, di mana Grenada mayoritas penduduknya merupakan Protestan. Di posisi ke-16 terdapat negara Macau yang terletak di benua Asia, di mana Macau merupakan negara yang berdekatan dengan negara Republik Rakyat Tiongkok. Macau sendiri memiliki jumlah umat muslim yang mencapai 400 umat, dan mayoritas dari negara Macau merupakan Buddha. Di posisi ke-15 terdapat negara Palau. Seperti yang kita ketahui, Palau merupakan negara kepulauan yang sangat berdekatan dengan negara kita Indonesia yang terletak di wilayah utara Indonesia. Nah, negara Palau ini memiliki jumlah umat muslim hanya mencapai 400 jiwa saja, dan Palau mayoritas penduduknya merupakan Katolik. Di posisi ke-14 terdapat negara di benua Eropa, tepatnya di wilayah Eropa Utara.
Nah, di sana ada negara Islandia. Islandia merupakan negara dengan populasi umat muslim mencapai 389 umat saja, menjadikan Islandia sebagai negara di wilayah Eropa Utara dengan populasi muslim tersedikit di dunia. Adapun Islandia, mayoritas penduduknya merupakan Protestan. Di posisi ke-13 terdapat negara Bahama. Nah, sahabat angka dan data, Bahama ini juga merupakan negara yang terletak di wilayah Amerika Tengah. Adapun, Bahama ini memiliki jumlah umat muslim hanya mencapai 300 umat saja. Bahama, mayoritas penduduknya merupakan Protestan. Masih di wilayah Amerika Tengah, kita bergeser ke Kepulauan Karibia. Di sana ada negara Antigua dan Barbuda. Nah, negara Antigua dan Barbuda ini merupakan negara yang terletak di Kepulauan Karibia dengan populasi umat muslim hanya mencapai 200 umat saja. Antigua dan Barbuda mayoritas penduduknya merupakan Anglikan. Masih di Kepulauan Karibia terdapat negara Saint Lucia, di mana Saint Lucia salah satu dari gugusan Kepulauan Karibia. Negara Saint Lucia memiliki jumlah umat muslim hanya mencapai 183 umat, dan mayoritas penduduk Saint Lucia merupakan Katolik. Di posisi ke-10 terdapat negara Monaco. Nah, negara yang hampir mirip dengan bendera kita Indonesia. Adapun negara Monaco merupakan negara yang terletak di benua Eropa. Negara ini memiliki jumlah umat muslim hanya mencapai 160 umat. Monaco mayoritas penduduknya merupakan Katolik. Di posisi 9 ada negara Samoa, negara yang terletak di wilayah Kepulauan Oceania atau Kepulauan Pasifik ini, yang juga pernah diangkat dalam sebuah film action. Dan negara Samoa ini memiliki jumlah umat muslim hanya mencapai 73 umat saja. Mayoritas penduduk di negara Samoa merupakan Protestan. Kita terbang kembali ke benua Amerika, tepatnya di Kepulauan Karibia terdapat negara Dominika. Dominika memiliki jumlah umat muslim hanya mencapai 72 umat, dan mayoritas penduduk yang ada di negara Dominika merupakan Katolik. Masih di Kepulauan Karibia terdapat negara Saint Kitts and Nevis, negara dengan populasi umat muslim tersedikit ketujuh di dunia, dengan populasi umat muslim hanya mencapai 53 umat, dan Saint Kitts and Nevis mayoritas penduduknya merupakan Anglikan. Di posisi ke-6 terdapat negara Tuvalu, negara kecil yang terletak di Kepulauan Pasifik dengan jumlah umat muslim hanya mencapai 50 umat saja. Tuvalu mayoritas penduduknya merupakan Protestan. Di posisi ke-5 terdapat negara Mikronesia, masih di Kepulauan Pasifik, dengan populasi umat muslim hanya mencapai 20 umat saja. Mikronesia mayoritas penduduknya merupakan Katolik. Di posisi ke-4 terdapat negara Kiribati, negara yang juga terletak di Kepulauan Pasifik atau Oseania ini memiliki jumlah umat muslim hanya mencapai 12 umat saja. Kiribati mayoritas penduduknya merupakan Katolik. Di posisi ke-3 terdapat negara Kepulauan Marshall, masih di Kepulauan Oseania, dengan jumlah umat muslim hanya mencapai 10 umat saja. Kepulauan Marshall mayoritas penduduknya merupakan Protestan. Ya, di posisi ke-2 masih di Kepulauan Pasifik terdapat negara Nauru. Negara pulau kecil ini memiliki jumlah umat muslim yaitu 0 jiwa, atau tidak terdapat umat muslim di negara Nauru. Nauru mayoritas penduduknya merupakan Protestan. Ya, di posisi ke-1 terdapat negara Vatikan. Inilah dia, negara dengan populasi umat muslim tersedikit pertama di dunia, dengan jumlah umat muslim mencapai 0 umat atau tidak terdapat umat muslim. Seperti yang kita ketahui, Vatikan merupakan negara khusus yang didirikan sebagai pusat dari umat Katolik di dunia atau gereja Katolik sedunia. Dan mereka akan menjadi penduduk di negara Vatikan ini tidak sembarang orang, hanya mereka yang memiliki kepentingan gereja, seperti paus, para uskup, para imam, dan para suster. Adapun, meski Vatikan 100% penduduknya merupakan umat Katolik, namun Vatikan merupakan negara yang penuh toleransi dan juga negara yang terbuka untuk dikunjungi bagi siapa saja. Vatikan juga sering menjadi lokasi pertemuan antara berbagai agama untuk menyuarakan perdamaian dan juga dialog antar umat beragama, termasuk utusan-utusan dari Indonesia.
Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 25 negara dengan populasi umat muslim tersedikit atau terkecil di dunia. Semoga kiranya umat muslim di dunia terus bertumbuh dalam iman, persatuan, dan juga kebaikan. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai.